Selamat malam buat seluruh sobat Sema Live Class. Malam ini Senin 25 Juli pukul 19, kita akan masuk kepada mata pelajaran filsafat Yahudi lecture kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Rita, Pak Fedi Timotius ya untuk membawakan doa pembukaan. Biarlah kiranya Ibu Rita di diberkati untuk memberikan banyak pengetahuan buat kita pada kali ini dan beliau bersabar untuk kita ya, memberi pengajaran kepada kita dan biarlah kita juga punya hati yang menerima semua pelajaran itu dengan sederhana dan dengan banyak hal baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita akan meneruskan pelajaran kita untuk filsafat Yahudi dan masih bicara tentang Adam Human yang kedua. Lanjutannya yang dua minggu yang lalu. Ada pertanyaan menarik di web dari Pak Zakaria ini. Ini keren sekali tanggapannya ya. Saya bacakan. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya beda pendapat dengan burita. Rita. boleh, boleh banget beda pendapat dengan saya. Filo menafsirkan kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah bicara dengan dirinya sendiri. Maaf, catatan saya belum ketemu. Jadi saya tulis yang saya ingat dulu. Keburu kolom komentar ditutup. Enggak, enggak akan ditutup ya. Sebelum malaikat ada, dengan siapa Allah bicara sebelum segala sesuatu diciptakan, apakah Allah hanya diam saja? Bapak, sang Firman, dan roh Suci masing-masing pasti berkomunikasi. Saya yakin bahwa, sebagai orang Yahudi, filo pasti faham tulisan Ibrani, apalagi kental dengan tradisi lisan yang lebih kuat dari tulisan. Dalam hal ini, saya lebih condong pada tafsiran yang lebih tua, maksudnya tafsiran filo ini yang lebih kuat tradisi oralnya. Demikian argumen saya. Terima kasih Tritunggal Yang Maha Kudus memberkati kita. Ya. Kenapa ini mengajukan pemahaman filo? Karena saya juga sering mengutip filo. Tapi jangan salah paham kalau saya mengutip filo, itu adalah mengutip dalam beberapa pandangannya. Tetapi secara teologis, saya nggak pernah ngutip pandangannya Philo. Kenapa? Nanti saya kasih tahu ya. Jawaban saya di web. Baik, saya akan bahas tulisan Philo pada Senin 25 Juli, berarti hari ini. Philo, orang Yahudi meninggal tahun 50 Masehi. Ide Trinitasnya, hati-hati ya. Ide Trinitas dari Philo itu dipengaruhi dari Plato. Jadi bukan dari berasal dari Yahudi. Ide Trinitas dari Philo itu berasal dari Plato yang politeisme Helenistik. Jadi kalau seandainya mengajukan pemikiran Philo untuk menyanggah bahwa kejadian 1 ayat 26 itu bukan sidang ilahi, ya saya katakan ini adalah blunder besar. Hanya untuk sekedar menolak sidang ilahi dengan mengutip pemikiran Philo itu blunder besar. Sebab Philo maupun Plato tidak mengenal ide Trinitas Kristiani yang baru disuarakan oleh Bapak gereja pada abad kedua masehi. Jadi ingat-ingat ya, walaupun mirip ini sebenarnya sangat bertolak belakang. Kejadian 1 ayat 26, bagi Kristen yang Trinitarian, Bapak sedang berbicara kepada anak dan kepada roh kudus. Dalam Yahudi Rabinik dan beberapa orang Kristen juga yang bukunya sudah saya kutip, dan itu buku-buku yang umum, Allah sedang berbicara pada para malaikat yang sekelilingnya. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Kenapa orang-orang Trinitarian sebagian itu nggak mau melihat bahwa kejadian 1 ayat 26 ini adalah sidang ilahi karena khawatir nanti doktrin trinitas akan rutuh. enggak 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 jangan khawatir ya saya tetap meyakini ada trinitas tapi bukan di kejadian 1 ayat 26 tapi dalam kejadian 1 ayat 1 justru di situ Bukan di kejadian 1 Ayat 26, kalau saya mengajukan bahwa kejadian 1 Ayat 26 itu adalah sidang ilahi, bukan berarti saya menolak trinitas. Jadi jangan begitu, jangan skeptis seperti itu. Izinkan saya menerangkannya sekali lagi. Memang ada sebagian trinitarian yang khawatir kalau kejadian 1 Ayat 26, para malaikat ada dalam sidang ilahi. Jadi para malaikat itu turut mencipta, itu kekhawatiran dari trinitarian ini sebagian ya. Kenapa kok khawatir? Kekhawatiran ini dipicu ketakutan doktrin trinitas yang mereka percayai akan runtuh. Enggak, santai aja. Musa menulis dalam Kejadian 1 ayat 27 sangat dapat membuktikan bahwa malaikat tidak turut mencipta. Pembacaan secara pesat bahasa asli Ibrani menyatakan bahwa Sang Pencipta itu hanya Allah saja, ya jadi nggak usah khawatir tentang itu. Maka, jangan hanya membaca Alkitab terjemahan, kata Ustadz Nandar, katanya, "Jangan jadi Bani terjemahan." Nanti, SMA kita ada kelas khusus untuk membaca Alkitab bahasa Ibrani setiap hari. Sabtu Anda saya undang untuk ikut. Walaupun ini banyak sekali yang sudah mengikuti 30 unit yang sudah saya rekam itu, tapi yakinlah bahwa setiap bahasan-bahasannya itu bisa berbeda, bisa ada tambahan, bisa ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita nggak expect dan itu tetap memberikan asahan bagi pemahaman kita. Sebagian Kristen trinitarian, nih, nih, aneh. Menentang kejadian 1 ayat 26 sebagai sidang ilahi dengan melakukan blender, blendernya apa? Pakai logikanya Yahudi Helenistik dari Philo. Padahal Philo itu terpengaruh Plato yang justru menyatakan bahwa malaikat itu ikut mencipta gitu. Jadi kalau mau ngutip Plato, ngutip Philo silakan, tapi Anda harus benar-benar tahu apa yang dikatakan oleh Filo. Jadi Belanda besar menggunakan tulisan Filo demi menentang sidang ilahi pada kejadian 1 ayat 26. Seperti Haim Nahman Bialik mengatakan demikian. He who reads the Bible in translation is like a man who kisses his bride through the field. Bahasa Ibraninya, mi shemista mesbelasyon nagriya, mi shemikir et yahadut betargum. Orang yang menggunakan bahasa asing dan orang itu tahu mengenai Yudaisme dan kalau dia tetap hanya membaca terjemahannya pialik bilang begini Harehu ka menasek et shelo. sungguh dia seperti mencium mempelai perempuannya derek hareala melalui tudung kepalanya kalau nyium istri kalau nyium kekasih harus skin to skin dong masa ditutup begini terus anda nyium istri itu kan bukan ini pernikahan yang sehat gitu bukan pacaran yang sehat gitu kan nah kalau mau merasakan gairah cinta ya skin to skin ibaratnya kalau anda membaca alkitab bahasa terjemahan itu seperti kayak nyium istri pakai tudung gitu itu kata bialik kenapa bialik itu bicara mengenai ciuman dan bicara mengenai istri cium ke istri karena dalam pemahaman kabalistik orang Ibrani itu mengambil dari apa yang tertulis dalam tulisan Salomo yaitu shir hashirim satu ayat dua ini yang kemarin ikut kelas saya di hari Sabtu ini sudah saya bahas tapi saya tahu ini ada banyak yang nggak ikut hari Sabtu jadi saya ulang sedikit shir hashirim satu ayat dua ketika si gadis sulam itu disekap oleh Salomo dan dia mau dijadikan ratu, jadi permaisurinya, dia nggak happy. Dia justru merindukan sang kekasih. Nah, dia berkata demikian. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah, ini bicara tentang kemelekatan si sulam pada kekasihnya. Kajian sot untuk Kidung Agung satu ayat 2, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Ini disebut dengan satu istilah yang namanya defekut dari kata dafak dafak itu artinya mencium nah itulah kenapa bialik tadi memakai kata cium frasa cium ya dalam ulangan 10 ayat 20 ini ada ajaran mengenai defekut engkau harus takut akan Tuhan Allahmu kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut dafak ya berpaut dan mencium melekat erat dafak dan demi namanya, haruslah engkau bersumpah jadi orang Yahudi. Kalau mereka itu belajar tentang Torah, mereka menyatakan itu adalah defekut kegiatan ketika mereka mencium Allah, karena umat Tuhan itu disebut sebagai mempelai perempuannya. Jadi, kalau mau mengenal kekasihnya, ada keintiman, itu seperti sedang berciuman nanti pada akhirnya sang mempelai perempuan ini akan menikah di langit baru dan bumi yang baru seperti yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 19. Nah, itu namanya pernikahan anak domba. Tapi sebelum menikah kan biasanya pacaran dulu. Nah, keintiman sebelum menikah ini namanya defekut. Juga ada dalam Ulangan 13 ayat 4, 30 ayat 20 ketika mempelajari Torah itu adalah defekut. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus untuk menyebut holy communion perjamuan kudus. Itu istilahnya apa? Devekut berciuman. Jadi kalau mau mencium Tuhan kata Bialik tapi membaca Alkitab terjemahan itu kayak nyium istri pakai tudung. Enggak skin to skin. Begitu ya. Makanya Marilah kita mempelajari kejadian 1 ayat 26 secara defekut. Enggak pakai tudung, enggak pakai reala. Ada banyak loss in translation. Jadi saya sangat jarang menyatakan terjemahan itu salah. Tetapi saya lebih sering menyebutnya loss in translation. Yang dimana ada makna terkikis gara-gara naskah itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam Wicok, kitab bilangan, saya memberikan beberapa contoh makna-makna yang terkikis ketika diterjemahkan. Sama juga mempelajari kejadian 1 ayat 26, orang-orang Trinitarian yang menolak bahwa ini adalah sidang ilahi biasanya dasarnya itu dari apa? Dari kitab terjemahan. Yang dimana Kitab terjemahan itu ada banyak hal-hal yang terkikis. Orang-orang Kristen Trinitarian ada yang Trinitarian waras, ada yang Trinitarian akut. Jadi, preman Trinitarian gitu. Kalau nggak sama, dianggap bidat. Nah, kalau orang yang suka bidat-bidatin itu adalah sisa-sisa roh, zaman kegelapan gereja, zaman inkuisisi yang dilakukan oleh gereja-gereja. Katolik maupun gereja Protestan, Protestan juga jahat. Zaman pertengahan dahulu, kalau ada orang yang berpendapat lain gitu, tidak dibakar langsung. Anda bisa bayangkan, kalau saya hidup pada zaman abad ke-15, mungkin saya bisa dibakar zaman dahulu. Saya memang mengutip perkataan Vilo yang mengatakan bahwa Moshera Venum. Raban Shekol Hanifiim bahwa Musa adalah sosok filsuf terbesar sepanjang zaman. Dia adalah rabinya para nabi-nabi. Perkataan itu yang menempatkan bahwa Musa adalah filsuf terbesar itu memang saya kutip di mana-mana untuk menyatakan salah satu pendukung bahwa filsafat Yahudi adalah tertua, bahkan lebih tua dari filsafat Yunani. Tapi jangan salah, saya tidak pernah mengutip perkataan Philo dalam sisi teologis. Dalam sisi filosofis saya mengutip, tapi teologisnya nggak saya kutip kenapa? Karena teologi Philo itu banyak terpengaruh dengan Helenistik, walaupun dia orang Yahudi. Jadi jangan salah paham dengan tulisan Philo. Salah satu tulisan filo dalam midrasnya filo. Ini sayang saya cari yang midrasnya filo untuk kejadian 1 ayat 26 itu di midrasnya filo nggak dapat. Ya oke okay, saya cari yang untuk kejadian 3 ayat 22. Itu juga ada sidang ilahi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ungkapan salah satu dari kita itu menunjukkan pluralitas keberadaan. Keberadaan yang Tuhan itu plural. Tapi plural yang dimaksud philo itu kayak gimana sih? Apakah persis dengan yang dirumuskan oleh Bapak Gereja Tertulianus sebagai Trinitas? Atau sebagai Triados oleh Bapak Gereja Teofilus sebelumnya? Jadi Anda perlu tahu bahwa Trinitas Kristen tidak dapat disamakan dengan Trinitas Philo yang berasal dari pemikiran Plato yang itu adalah blunder besar kalau Anda menyamakannya. Philo dari Alexandria adalah seorang Yahudi diaspora yang pemikiran teologisnya sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato dan para penerusnya. Pemikiran Philo merupakan sintesa yang unik antara Platonisme, filsafat Stoa dan monoteisme Yahudi. Jadi ini campur-campur. Kalau zaman hari ini sinkretisme gitu. Itu disebut dengan sinkretisme. Jadi Philo adalah orang Yahudi Helenik yang cukup tersohor waktu itu, dia adalah seorang yang memang sangat pintar maupun tentang pengamalan agamanya, pemikirannya tentang logos ini sangat terkenal sekali. Jadi sebelum Rasul Yohanes itu bicara mengenai Yohanes pasal 1. Philo itu sudah merumuskan logos, tapi apakah logosnya Rasul Yohanes itu sama dengan logosnya Philo? Dalam pemikiran Philo, gagasan ini digabungkan dengan pemikiran Plato tentang dunia yang bersifat sempurna dan menandai cara bagaimana Allah yang di luar alam itu menciptakan dan memelihara dunia ini dan juga menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Menurut Philo, hati-hati ya. Musa dilukiskan sebagai contoh dari logos. Kalau sudah demikian, logosnya Rasul Yohanes sama enggak dengan logosnya Philo? Ayo. Jadi Philo melukiskan Musa sebagai contoh dari logos yang membimbing manusia kepada pengetahuan tentang Allah. Bapak-bapak leluhur sebagai teladan dari orang-orang yang membebaskan dirinya dari belenggu harta benda duniawi dan yang sudah dipersatukan dengan hikmat Ilahi. Philo berpendapat bahwa logos adalah yang tertua di dunia dan merupakan alat yang dipakai oleh Allah. Jadi Logos itu alat, kata si Filo. Yesus adalah sang firman. Apakah Yesus sekedar alat? Coba Anda jawab sendiri. Filo mengatakan bahwa Logos adalah pikiran Allah yang dimeteraikan ke atas alam semesta. Ia berbicara tentang Logos yang dipakai Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu. Jadi ini Agak-agak mirip dengan orang-orang Yahudi, memang. Tapi dia menempatkan Musa sebagai contoh dari logos itu. Ia mengatakan bahwa Allah, Sang Pengendali Alam, memegang logos itu sebagai seorang pembajak sawah. Dengan logos itu, ia mengemudikan segala sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa pikiran manusia itu telah dimeteraikan dengan logos, dan logos itu memberi gelar nalar kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk mengetahui sesuatu. Mungkin kapan-kapan saya akan buka kelas khusus mengenai Jewish Gospel yaitu Kitab Injil Yohanes. Logosnya itu sama apa enggak dengan Filo? Tapi ini saya bahas sedikit saja. Sedikit aja tapi ini kayaknya lama juga. Jadi Rasul Yohanes penulis Injil karena orang-orang itu sudah mengenal logosnya Made in Philo, Kemudian Rasul Yohanes datang kepada orang Yunani seolah-olah mengatakan demikian. Selama berabad-abad kalian telah berpikir, menulis, dan bermimpi tentang Logos, kan? Yaitu kekuatan yang telah menjadikan dunia dan menjaga keteraturan dunia. Kekuatan yang dipakai oleh manusia untuk berpikir, menalar, dan mengetahui sesuatu. Kekuatan yang dipakai manusia untuk berhubungan dengan Allah. Jadi kalau logosnya Vilu itu cuma alat, bahkan Musa itu juga logos. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. En arhi en hologos, kai hologos en pros ton teon. en hologos bahasa Ibrani-nya yang ditulis oleh Elias Hatter. ini menarik sekali. Bereshit haya hadavar. Vehadavar haya et haElohim. VehaElohim haya hadavar. Jadi pada mulanya adalah logos dafar dan logos dafar itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah logos. Nah, jadi logos itu adalah Allah dalam ajaran yang dicanangkan oleh Rasul Yohanes. Jadi Yesus Kristus adalah logos tersebut dan datang ke bumi. Logos telah menjadi daging. Dengan perkataan lain, pikiran Allah, sabda Allah, sang firman telah menjadi pribadi manusia, menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ini tidak menyerupai alegori yang diajukan oleh Philo, kecuali dalam kosmologi yang nyata pada pendahuluannya yang terjalin di tempat-tempat lain. Walaupun kelihatannya ada hubungan gara-gara sama-sama ada kata logos yang sama dengan Philo tadi, tapi hal ini tidaklah menyatakan bahwa penulis-penulis perjanjian baru ini merujuk kepada Filo walaupun Filo lebih tua enggak ya Logos bagi Filo adalah Theos Deuteros Allah kedua bukan Allah sejati tetapi dia hanya bersifat ilahi nah ini mirip malah dengan apa ayo kalau hanya bersifat ilahi mirip dengan terjemahan yang diajukan oleh siapa Saksi Yofa yang dimana sang firman itu dianggap sebagai suatu Allah. Dalam Kabbalah, Kabbalah ini banyak yang nggak sehat, jadi hati-hati juga kalau Anda belajar Kabbalah. Logos Hadafar ini dianggap sebagai Elohim Hakaton, Allah kecil. Ya kan? Dianggap sebagai Allah kecil dalam Kabbalistik karena berbeda dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa Allah sendirilah logos itu, kai Theos en Logos, sedangkan Philo menyebutkan logos ilahi, teos logos. Jadi beda, ya. tapi logos bagi Philo bukan teos itu sendiri. Maka hati-hati gara-gara nggak setuju dengan sidang ilahi dalam kejadian 1 ayat 26 terus ngajuin pemikiran filo. Itu sangat-sangat blender ya. Jadi berbeda dengan Yohanes, filo tidak pernah mengenal logos sebagai hipotesis yang preeksisten bersama-sama Allah dan Allah itu sendiri. Bagi Yohanes yang mengacu pada dafar dalam perjanjian lama Ibrani dengan logosnya Allah telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 ini membedakan konsep logos perjanjian baru dengan konsep logosnya Filo. Yohanes 1 ayat 3. Nah, ini ada buku kuno sekali satu investigasi dari trinitasnya Philo dan trinitasnya Plato, the firstborn logos, the eldest angel, being as it were the archangel with many names. Philo yang terpengaruh dengan Plato menganggap bahwa the firstborn logos is the eldest angel. Dan dia adalah the archangel, jadi penghulu malaikat. Jadi, logosnya bagi filo itu penghulu malaikat. Apakah Yesus penghulu malaikat? Siapa yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael dari golongan Kristen ini? Siapa? Ada yang tahu? Saksi Begitu, bukan? Nah. Jadi dalam pemikiran Philo itu milik seperti yang dipahami dalam kabalanya orang Yahudi bahwa di Archangel malaikat tertinggi dia adalah Metatron. Dalam Yudaisme, Metatron dianggap sebagai salah satu malaikat tertinggi dalam ajaran mistik Merkava. Kalau Anda ingin tahu apa itu Merkava, nanti Anda bisa masuk ke channel saya, anda ketik di searchingnya itu Merkava Mysticism. Banyak orang terkaget-kaget ketika saya memberikan kelas ini. Ada sahabat saya langsung WA saya, kamu cari perkara. Ngapain kamu ngajarin Merkava Mysticism? Saya bilang, orang Kristen harus tahu apa itu Merkava Mysticism. Supaya orang Kristen tahu mana kabalah yang sehat, mana kabalah yang nggak sehat. Nah, seperti sekarang orang Trinitas, Trinitarian itu bisa-bisanya ngambil pikirannya filo untuk mempertahankan bahwa kejadian 1 ayat 26 itu bukan sidang ilahi. Nah, itu kan jadi blender. Maka orang Kristen perlu mempelajari apa itu Merkava mysticism supaya dia bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Kalau Anda enggak pernah memahami yang mana yang enggak benar, Anda enggak akan tahu yang mana yang benar. Jadi Metatron ini banyak sekali disebut dalam Talmud-Talmud Yahudi, terutama dalam aliran-aliran kabalistik. Nama Metatron ini merupakan interpretasi dari para rabi Talmudik dan tokoh-tokoh kabalis terhadap sejumlah ayat-ayat dalam kitab Torah yang menyinggung tentang keberadaan Mal'ah Adonai. Dalam teologi Kristiani, Malah Adonai yang menyertai Musa itu adalah Teofani Allah. Atau bahkan Kristofani. Tapi bagi sebagian orang Yahudi, Malah Adonai itu dianggap sebagai Metatron. Ada yang menganggap begitu. Ada yang menganggap bahwa orang Yahudi itu Malah Adonai adalah Allah sendiri dan kemudian Malah Adonai ini nggak mau menyertai orang Israel lagi. Aku nggak mau ngikutin kamu, nggak mau nanti aku biar suruh aja malaikatku yang mengikuti kamu. Orang Israel ini tegar tengku, aku nggak mau lagi menyertai mereka. Jadi dalam kitab Apokrif Yahudi dan Kabbalah, Metatron adalah, ada juga yang mengatakan ini adalah Henok. Henok yang diangkat ke sorga itu yang kemudian bertransformasi menjadi malaikat. Kan jadi aneh-aneh ada yang bilang bahwa Metatron itu adalah Archangel, ada yang bilang Metatron itu adalah The Logos itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa dia adalah jelmaan dari Henok yang diangkat ke surga. Dalam Zohar, menggambarkan bahwa Metatron sebagai Raja para malaikat dan mengaitkan konsep Metatron dengan konsep ilahi Shaddai yang maha kuasa. Kata Metatron sebenarnya anda harus tahu Metatron itu bukan bahasa Ibrani. Karena nggak bisa ditarik soresnya. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen itu belajar tentang Metatron dan nganggap itu benar, itu aneh karena Metatron bukan bahasa Ibrani tapi justru diambil dari bahasa Yunani yang artinya pemahaman tentang Metatron ini terpengaruh erat dengan Helenistik. Maka hati-hati ya nggak semua tulisan Yahudi itu benar gitu termasuk konsep Filo tentang trinitas jadi Metatron dari bahasa Yunani Metatronos itu dianggap sebagai minor god Allah kecil Allah yang ada di sebelahnya Tuhan Tuhan besar nah. terus kemudian ada juga orang-orang Mesianik banyak orang Kristen yang aneh-aneh memisahkan diri dari Kristen yang mainstream. Enggak, aku sekarang jadi mesianik gitu, tapi mesianik itu juga bermacam-macam. Ada mesianik yang menyatakan bahwa Yesus adalah malaikat Metatron, golongan mesianik betul-betul. Anda tahu di sini, Yesus itu dianggap sebagai minor god. Dan di sini nulisnya Yahshua. Nah, kalau nulisnya Yahshua ini berarti Yahudi jadi-jadian gitu. Karena kalau orang Yahudi beneran dia nggak akan menyebut nama Yesus dengan Yahshua, tapi Yeshua atau Yehoshua. Tapi kalau Yahshua pasti itu bukan orang Yahudi. Karena awalan A kalau jadi nama itu namanya jadi apa? Namanya jadi pasten. Yesus kan dulu ada sekarang dan selama lamanya ada. Jadi Yesus itu nggak almarhum. Kalau Yesus dijadikan Yahshua atau Yahweh itu nanti secara gramatik tensisnya itu menjadi pasten. Kalau pasten berarti Tuhannya almarhum. Emang Tuhan kita almarhum. Tuhan Yesus tidak berubah dulu sekarang dan selama lamanya karena dia hidup. Jadi malaikat Metatron ada yang orang menganggap bahwa dia itu mesianik, menganggap bahwa Yesus adalah lesser Adonai. Jadi ada greater Adonai, ada lesser Adonai. Nah ini kan bahaya. Jadi nggak semua literatur yang ada di internet gitu, lantas anda telan semua. Hati-hati, nggak semuanya itu sehat. Ya maka harus ada konfirmasi termasuk tulisan filo tersendiri. Nah dalam kabala Anda tahu yang ditaruh sebagai Ensof di sini dia adalah Metatron sebagai malaikat tertinggi dan kemudian nanti ada malaikat-malaikat yang menyertainya misalnya ada Safkiel ada Ratsiel ada Sadikiel ada Kamael ada Haniel Rafael Gabriel, Mikael. Kalau di kitab kita, di perjanjian baru, Mikael adalah Archangel. Tapi dalam Kabbalah, Metatron adalah Archangel. Dan dia adalah Lesser God. Lesser Adonai. Nah, masa yang beginian Anda percayai? Anda belajar kabbalah bagus bukan untuk mengikutinya tetapi justru untuk menguji apa yang ada dituliskan di kitab perjanjian baru kita. Nah ini juga ada rujukan yang lain yang menyatakan kelemahan-kelemahan dari trinitas mid-enfilo. Jadi gara-gara ada kata trinitas, nggak semua trinitas itu sehat. Trinitas mit in filo itu nggak sehat. Maka jangan ini dijadikan sebagai alasan untuk mendukung kejadian satu ayat 26 bukan sidang ilahi. Kalau mau cium istri, jangan cium melalui kerudungnya. Nggak berasa, ya kan? Maka kita membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani secara pesak. Fayomer Elohim Naaseh Adam Betsalmenu Kitmuntenu di sini Fayomer saya kalau panjang bisa panjang sekali tapi saya cukupkan sampai di sini saja kalau anda betul-betul memahami naskah bahasa Ibrani anda langsung alert kenapa di sini ada verba singular di sini ada verba plural. Nah, siapa subjeknya? Subjeknya adalah Elohim. The plural of majesty. Yang dimana Allah itu plural of majesty. Jamak dalam keagungannya. Allah yang jamak dalam keagungannya ini. Plural of majesty, Elohim dirujuk dengan verba singular, fayomer, dan dia berkata. Dan dia, laki-laki, satu orang, berfirman. Tapi yang berfirman plural, Elohim. Nah, setelah menggunakan verba singular, digunakan verba plural, naaseh. Baiklah kita menjadikan. Nah, biasanya orang-orang Trinitarian yang pakai naskah terjemahan, kata kitanya itu selalu dijadikan sendiri. Kita, nah, maka kita ini, ini pasti Trinitas gitu kan? Nah, padahal kata kita yang berdiri sendiri dalam naskah bahasa Ibrani nggak ada, tetapi kata kita itu terasimilasi dalam kata asa menjadi naase. Ya. Kemudian di sini ada akhiran he, Nah, Akhiran -akhir hari itu adalah plural kohortatif, jadi volitif kohortatif. Jadi, untuk merujuk kepada satu kata kerja yang merujuk kepada kesepakatan, yuk kita, marilah kita menjadikan. Perhatikan di sini, menjadikan, bukan menciptakan. Musa itu selalu membedakan. Untuk kata menjadikan, untuk menjadikan sesuatu dari nggak ada menjadi ada, Tuhan dirujuk dengan verba bara. Kata bara itu hanya dikenakan kepada Elohim saja. Malaikat nggak pernah dikasih kata bara. Manusia nggak pernah dipakai kata bara. Misalnya lagu ini ciptaan siapa? Nah itu nggak akan pakai bara. Kata bara itu hanya dikenakan kepada Elohim saja. Tapi di sini Anda lihat, kata yang dipakai plural di sini adalah asa, membuat, menjadikan, bukan menciptakan. Jadi nggak usah khawatir bahwa malaikat diajak mencipta, nggak usah khawatir. ya. Musa betul-betul membedakan kata cipta dan menjadikan. Different matter. Nah, makanya kalau kita parsing di sini, ada kata fayumer, verb imperfected masculine singular. Kemudian naase. Marilah kita akan menjadikan verb kal imperfect first common plural kohortatif. Kesepakatan. Nah, kata naase. Satu kata dalam bahasa Ibrani tiga kata dalam bahasa Indonesia. Marilah kita menjadikan. Tiga kata pula dalam bahasa Inggris. Let us make. Bahasa ibrani hanya satu kata saja. Jadi nggak usah pusing dengan kejadian satu ayat 26 ini nggak akan mengotori kedaulatan Tuhan untuk menciptakan. Wong ini diajak menjadikan kok diajak rapat kok. Cuman rapat bukan bikinnya, bukan menciptakannya, cuma rapat. Hei para malaikatku, aku akan menjadikan mahkota dari seluruh apa yang aku ciptakan di alam semesta, yang langit dan bumi itu sudah diciptakan, sekarang aku mau bikin mahkotanya. Mahkotanya itu apa? Mahkotanya adalah manusia. Dan manusia itu akan kujadikan bed salmenu kitmu tenu dalam rupa dan gambar kita selem dan demut. Dua minggu yang lalu saya menyatakan bahwa selem dan demut itu adalah suatu yang singular untuk merujuk kepada suatu konfirmasi. Nah, kenapa ini adalah dua kata yang sinonim? Anda lihat dalam kejadian 1 ayat 27 maka Allah menciptakan. Nah, kata "menciptakan" itu menggunakan kata "bara", ya, yang dimana "bara" ini juga singular, jadi malaikat jelas nggak diajak menciptakan karena yang menciptakan hanya Allah saja. Kata "bara" diucapkan atau dituliskan oleh Musa tiga kali, orang Semit kalau bilang sekali biasa, dua kali konfirmasi, tiga kali, extremely, berarti Elohim menciptakan extremely hanya dia saja tidak melibatkan malaikat dan manusia itu diciptakan dalam bayangannya selem tidak pakai kata demut kenapa karena selem dan demut itu adalah kata yang sinonim maka selemnya diulang dua kali untuk apa konfirmasi bahwa betul-betul diciptakan dalam citra Allah. Nah, kalau sudah kita memahami seperti ini, dengan pemahaman yang benar sesuai pembacaan pesyatnya, maka seperti arahan dari Haim Nahman Bialik tadi, nah ini kayak cium istri skin to skin, nggak pakai tudung, begitu kan? Sekarang, kejadian 1 ayat 26. Ini juga sering dipersoalkan. Dalam sidang Ilahi Allah bersabda, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, sekarang pertanyaannya, apakah malaikat memiliki citra Allah? Jawaban saya iya. Malaikat juga diciptakan dalam citra Allah. Nah, sebagai makhluk roh, malaikat memiliki sifat kekekalan. Dia adalah makhluk roh yang memiliki sifat kekekalan. Maka kalau ada malaikat jatuh ke dalam dosa, maka dosanya itu kekal. Nah, sekarang Anda mulai ngeh kenapa manusia itu setelah jatuh dalam dosa makan buah pengetahuan baik dan yang jahat langsung diusir dari taman Eden supaya apa? Supaya manusia itu dalam keadaan keberdosaannya jangan makan buah kehidupan. Kalau dia makan buah kehidupan, maka dia akan kekal dalam dosanya seperti apa? Seperti malaikat. Nah, malaikat ini memiliki kekekalan. Manusia dimungkinkan memiliki kekekalan. Kalau nanti dia makan buah kehidupan, begitu. Nah, sebagai makhluk roh, malaikat mempunyai sifat kekekalan. Ini berbeda dengan manusia yang terdiri dari darah dan daging karena kejatuhannya Allah menghalau manusia itu untuk makan buah kehidupan sehingga ia menjadi makhluk mortal. Dibiarkan mortalnya itu dibiarkan Tuhan. Malaikat adalah makhluk roh. Ibrani 1 ayat 14, Mazmur 104 ayat 4. Sekalipun malaikat disebut sebagai makhluk roh, ia sering menampakkan diri dalam rupa manusia seperti kepada Zakaria, Lukas pasal 1 atau kepada Maria, atau kepada Cornelius atau kepada Paulus sebagai makhluk roh sekalipun ditulis dalam bentuk laki-laki namun malaikat itu tidak bergender. Kenapa kalau manusia itu bergender karena untuk prokreasi, untuk beranak pinak, tapi malaikat ini tidak diciptakan untuk bergender, untuk beranak pinak karena malaikat tidak kawin dan mengawinkan Markus 12 ayat 25 yang bilang ini siapa? Yang bilang ini Yesus. Sebagai ciptaan Allah yang Maha kuasa, Allah juga memberikan kuasa kepada manusia karena kejatuhan manusia menjadi makhluk mortal. Ini membuat malaikat menjadi makhluk di atasnya manusia. Malaikat memiliki kuasa dan kekuatan yang lebih besar dari manusia. Seperti yang ditulis 2 Petrus 2 ayat 11, kenapa? Karena manusia itu jatuh dalam dosa sebagai pahlawan yang perkasa dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari manusia Mazmur 103 ayat 20 Malaikat Tuhan bersama malaikat lain datang kepada Abraham dan menghukum Sodom dan Gomora Kekuatan semacam ini hanya dimiliki oleh malaikat Malaikat juga akan datang bersama Tuhan Yesus dalam kuasa api yang menyala-nyala 2 Tesalonika 1 ayat 7 Sifat malaikat yang diciptakan dalam citra Allah, dia memiliki eksistensi yang tidak berhenti keberadaannya. Malaikat disebut anak-anak Allah. Mereka memiliki pribadi-pribadi seperti yang ditulis dalam Ayub pasal 1 juga pada Ayub pasal 38 ini. Dan yang kita ketahui dari dasar catatan Alkitab adalah Para malaikat itu sudah ada, berarti dia sudah diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Ayub pasal 38. Nah, dari situ ada juga malaikat yang jatuh, Yudas 1 ayat 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4. Beberapa penafsiran Yahudi semisal dalam Bereshit Rabah 3 ayat 8 yang dikutip oleh Rashi, dalam penafsiran kejadian 1 ayat 5, menyatakan bahwa para malaikat diciptakan pada hari kedua periode penciptaan. Enggak apa-apa, ini namanya juga tafsir ya. Jadi ini bukan mutlak kebenaran. Tapi pandangan ini, pandangannya rasini ini akan bertentangan atau bentrokan dengan apa yang ditulis dalam Ayub pasal 38 yang dimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, meletakkan dasarnya itu para malaikat di sorga, yaitu anak-anak Allah ikut bersorak-sorai. Maka kalau para malaikat itu diciptakan pada hari kedua, bentrok dong sama ayub pasal 38. Namanya juga tafsir. Jadi nggak usah dipandang itu sebagai sesuatu yang terbenar. Iblis adalah malaikat yang jatuh dan sudah eksis sebelum dia mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena itu kejatuhan iblis pasti terjadi di periode antara setelah malaikat diciptakan dan sebelum dia mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita tidak dapat memastikan secara kronologi waktunya manusia. Kalau waktunya manusia, kemarin, sekarang, besok. Tetapi waktu yang ada di kekekalan bisa nggak linear, bisa bulat, bisa muter. We don't know, seperti spiral who knows ya. Yeah? Jadi, nggak bisa kita mengatakan periode kekekalan yang dimana malaikat itu diciptakan. Kronologinya itu seperti pemikiran kita, seperti yang manusia di bumi ini nggak bisa dikatakan begitu. Jadi, linear timeline itu adalah... Ada di dalam logika manusia yang terbatas, kronologinya kemarin sekarang besok. Tetapi penciptaan malaikat, kejatuhan malaikat itu ada di dalam ranah kekekalan. Di dalam kekekalan itu, Tuhan menciptakan sesuatu yang berbeda. Yang di luar kekekalan itu, maka pengandian ini, ilustrasi ini, seolah-olah Tuhan itu menciptakan alam semesta itu dalam suatu tabung tersendiri yang tidak sama dengan waktu kekekalan. Nah, waktunya kita adalah waktu yang ada di tabung ini. Dan malaikat dan Tuhan sendiri ada di dalam kekekalan. Jadi jangan mengukur waktu kekekalan dengan logika linear timelinenya manusia yang terbatas itu nggak bisa ya bisa saja muter spiral bukan linear unus mungkin berdimensi bermacam-macam dimensinya We don't know. Nanti kita akan sama-sama melihatnya dalam langit baru dan bumi yang baru. Malaikat diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dapat dibaca dalam sidang ilahi yang kedua bahwa malaikat memiliki pengetahuan mengenai yang baik dan yang jahat seperti Allah. Dikatakan dalam sidang ilahi yang kedua, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Nah, kita ini siapa? tahu tentang yang baik dan yang jahat. Malaikat juga tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di mana itu? Ada pernyataan bahwa malaikat tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Juga hambamu ini berpikir perkataan tuan Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuhan Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat, dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Jadi, malaikat mengetahui bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Setelah manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, terus para malaikat itu lah mereka menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena manusia itu adalah makhluk yang mortal dan malaikat itu immortal, maka dalam bagian yang lain dalam Alkitab kita Mazmur 8 ayat 5 dan 6 menyatakan demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6 Namun engkau telah membuatnya hampir seperti Allah. Me Elohim dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini menarik. Kata Meat Me Elohim yang diterjemahkan oleh LAI hampir sama seperti Allah, ini terjemahnya betul, betul sekali. Tetapi King James menerjemahkannya secara kontekstual bahwa malaikat pun itu disebut juga Elohim. Karena apa? Karena mereka adalah anggota sidang ilahi. Jadi, anggota sidang ilahi bukan ciptaan orang-orang Yahudi saja. Ini King James, itu orang Protestan yang menerjemahkan King James ini. Dan Elohim ini dirujuk sebagai the angels dalam konteks tertentu. Elohim itu merujuk kepada malaikat, maka. King James menerjemahkannya dengan apa? A little lower than the angel. Me'at me Elohim hampir sama seperti Allah, Allah Allah maksudnya anggota sidang ilahi maka diterjemahkan dengan the angel. Bagaimana dengan NIV yang sama-sama yang sering kali mirip dengan LAI, mereka menerjemahkan Meat me Elohim itu a little lower than the heavenly being. Bahwa malaikat itu adalah heavenly being. Dan manusia itu diciptakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Karena malaikat makhluk yang diciptakan bukan makhluk roh tapi makhluk yang diciptakan dari media yang ada di bumi yaitu apa? debu yang dari tanah. Ortodok Jewish Bible. A little lower than Elohim huruf kecil maksudnya para malaikat atau Elohim huruf besar. Jadi karena malaikat itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, demikian juga manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bagaimana dengan Yahudi Rabinik dalam terjemahan kabat mengatakan me'at me'elohim, ini mirip dengan apa yang diterjemahkan oleh King James. Slahti less than the angel. Sedikit lebih rendah daripada malaikat. Karena manusia makhluk mortal. Anda lihat di sini, bagaimana dengan Septuaginta yang diterjemahkan tiga abad sebelum zamannya Yesus? Kata meat me Elohim Tipar Angelos. Kata Elohim ini diterjemahkan dengan Angelos. Maka King James menerjemahkannya dengan The Angel. Begitu. Jadi pernyataan bahwa malaikat itu juga disebut sebagai Elohim, sebagai anggota sidang Elohim, itu bukan hanya sesuatu yang baru, tetapi juga ada di dalam pemahaman orang Kristen, juga dalam pemahaman orang Ibrani. Nah, bagaimana dengan kabat? Tadi kan saya ngutip, nah ini saya screenshot. Biasanya orang nggak percaya apa yang saya tampilkan dalam PowerPoint saya ini. Anda nanti lihat sendiri di situs kabat bahwa meat, me, me Elohim itu diterjemahkan dengan less than the angel. Elohim diterjemahkan dengan angel karena angel itu adalah anggota sidang ilahi. Jadi meat me Elohim hampir sama seperti Elohim. Hampir sama seperti Allah, betul. Hampir sama seperti malaikat, juga betul. Inilah yang kemudian oleh penulis kitab Ibrani, yang orang-orang itu banyak yang menyatakan bahwa penulis kitab Ibrani adalah Paulus sendiri, menyatakan demikian. Tetapi dia untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit, lebih rendah daripada malaikat. Dari mana ini muncul? Dari mana frasa ini muncul? Munculnya dari mana? Pemahaman Mazmur 8 ayat 6 ini yang dimana Elohim itu dimaknakan sebagai heavenly being atau angel. Maka dalam naskah bahasa Yunani dikatakan bahwa ketika Yesus itu inkarnasi ke bumi menjadi basar, menjadi daging, maka dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Contoh nyatanya di mana? Ketika Yesus akan menghadapi maut dan dia berdoa di Getsemani dan dia berpeluh darah. Karena dia me'at, me'eluhim, untuk waktu yang singkat, maka dia perlu dikuatkan oleh kekuatan dari the angel, dari malaikat. Nah, jadi keadaan yang dituliskan dalam Ibrani 2 ayat 7 betul-betul menyatakan bahwa manusia me'at me'eluhim. Sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Yang dimana Yesus ketika jadi manusia pun harus dikuatkan oleh sosok malaikat untuk menghadapi jalan salib. Ibrani 2 ayat 5 sampai 8 menyatakan demikian, bukan malaikat melainkan manusia yang ditetapkan Allah menjadi pemerintah zaman yang akan datang. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia tahlukan dunia, yang akan datang yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas: apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun, engkau membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Nah, kita lihat bagaimana Elias Hatter membalikkan naskah Yunani ini ke dalam bahasa Ibrani, betul-betul dia menggunakan apa di sini? Meat, -ad -me hierogi. Ada juga pernyataan enggak manusia enggak di bawahnya malaikat, manusia di atasnya malaikat. Buktinya di mana? 1 Korintus 6 ayat 3 bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 3 ini ada orang yang mengatakan enggak malaikat itu cuma pesuruh. Kita lebih tinggi daripada malaikat, wong kita bisa menghakimi malaikat? Anda harus tahu konteks dari 1 Korintus 6 ayat 3 ini. Bahwa malaikat yang akan kita hakimi yang kita nanti itu di langit baru dan bumi yang baru juga menjadi anggota sidang ilahi, maka di situ pun kita akan menjadi dewan yang ikut menghakimi malaikat-malaikat tapi apa? Malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang jahat yang dihakimi pada masa itu. Matius 25 ayat 41 dikatakan demikian dan dia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Nyalah daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam nyala api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya atau dalam 2 Petrus 2 ayat 4 tentang penghakiman malaikat juga dalam Yudas 1 ayat 6. Jadi untuk memahami kata malaikat ini juga perlu pemahaman lebih jauh lagi. Kadang-kadang ada kata malaikat itu dalam makna utusan. Jadi utusan jemaat itu juga bisa juga dikenakan kepada manusia seperti dalam Wahyu 1 ayat 20 bisa disebut sebagai malaikat jemaat. Nah, sekarang mengulangi apa yang sudah kita pahami minggu yang lalu tentang paralelisme, "selem dan demut". Bahwa "selem dan demut" adalah sesuatu yang sinonim. Hal itu ditampilkan untuk menunjukkan suatu penegasan bahwa makhluk manusia itu mulia dan tampaknya tidak dimaksudkan untuk menyampaikan aspek yang berbeda dari diri Allah jelas bahwa manusia memiliki kedudukan yang mulia karena dijadikan dari suatu image khusus dari kemuliaannya sendiri. Manusia adalah makhluk yang dapat dikunjungi serta dapat berhubungan dan bersekutu dengan haliknya, sang penciptanya. Sebaliknya Allah dapat mengharapkan manusia untuk menakampinya, untuk bertanggung jawab kepadanya. Manusia diberi kuasa untuk memiliki hak, memiliki jadi memiliki kehendak bebas sama dengan para malaikat, bebas untuk taat, bebas untuk menolak. Manusia diberi mandat oleh Allah di bumi, melaksanakan dan bertanggung jawab sesuai kehendak sang kalik. Kejadian 1 ayat 28. Jadi Tahlukanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Dan kekuasaan ini adalah merupakan beberapa ciri yang dimiliki oleh Allah. Memiliki kekuasaan manusia dikasih mandat untuk menguasai apa yang sudah Allah ciptakan di bumi ini. Nah, nanti kita akan belajar juga Laporan kedua, Penciptaan Manusia, yang tadi itu laporan pertama, Kejadian Pasal 1, nanti saya juga akan membahas laporan kedua untuk Penciptaan Manusia, Kejadian Pasal 2. Tapi sebelum itu, saya akan membuka tanya-jawab. Saya kembalikan ke Pak Tongki. Baik, terima kasih Ibu Rita. Eh, kita diberikan waktu untuk tanya-jawab. -tanya -tanya. Eh, mungkin kita akan menggunakan Resen Agar kita punya keteraturan Dan eh, kalau boleh kita sama-sama Sepakat eh, di dalam pertanyaan ini Harus jelas Antara pernyataan atau Pertanyaan gitu ya Jadi jangan dicampur aduk sehingga kita bisa Berbagi waktu bersama Teman-teman yang lain dan efektif Menggunakan waktu silahkan Ibu Marcelin Mungkin yang pertama ya Silahkan Ibu Shalom Bu Rita selamat malam. Shalom Bu Marcelin. Bu saya mau tanya tentang selam dan demut. Itu kan katanya Ibu kan e, dua kata sinonim ya Bu ya. Yes. Tapi kok apa namanya? Maksud saya gini. Dulu pemikiran awal saya bahwa selam dan demut itu selam itu anunya Tuhan, demut itu untuk kita. Saya kira uh -huh. begitu. Ternyata setelah Ibu jelaskan tuh berbeda ternyata itu dua kata yang sama gitu bu ya dan itu diulang di, diulang untuk penekanan begitu untuk penegasan ya penegasan nah kenapa kok penegasannya nggak selem selem aja kenapa kok selem dan demut selem selem diucapkan di kejadian satu ayat 27. puluh tujuh ayat dua puluh ya, ya. Nah, yang di satu ayat 26, dan itu menunjukkan kenapa... bahwa selem dan demut sinonim uh -huh. itu adalah buktinya Berarti enggak ada perbedaan, apa enggak ada perbedaan bunyinya tuh. Artinya tetap sama ya bu ya. Iya. Oke, oke baik bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Pak Fedi silakan. Pak Fedi. Selamat malam berita. Malam. Terima kasih Pak Togi. Hmm? Uh, saya terkait dengan uh, yang tadi bu yang tentang uh, kilo, kilo tentang trilkasnya ya. ya. Uh, sebenarnya saya agak merasa sedikit ketakutan bu takut-takut jangan-jangan saya agak-agak uh, sinkretisme juga gitu jadi kalau panjang uh, jadi memang uh, saya tertarik sangat tertarik membaca dari sumber-sumber kayak tamud kabbalah yes dan uh, jadi saya sempat membaca ke orang-orang yang terkait kabalah tapi dia percaya Yesus mm -hmm. gitu bu. Nah, uh. beliau mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Torah yang hidup. Mm -hmm. Nah, dari ayatnya jadi kan dalam Yohanes 14 ayat 6 kan dibilang yes. bahwa Yesus adalah jarang dan kebenaran dan hidup. Mm -hmm. Dan untuk datang kepada Bapa tidak uh, hanya bisa melalui Yesus gitu bu kan. Mm -hmm. Nah, kemudian Yesus juga uh, adalah terang dalam Matius 4 ayat 16. Kemudian Yesus adalah Firman dalam Yohanes 1 ayat satu 1. Mm -hmm. uh, dan juga kalau kita bandingkan dengan Torah, Torah mm -hmm. itu adalah jalan dalam atau dalam bahasa Ibrani-nya hadereh, mm -hmm. itu dalam Ulangan 9 ayat 12 mm -hmm. uh, kemudian Torah adalah kebenaran mm -hmm. uh, dalam Mazmur 119 ayat 142 ya, TK vet, emmet mm -hmm. kemudian dalam uh, Torah adalah hidup mm -hmm. uh, dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2 itu ada dalam pasal ayat, ayat keduanya itu adalah uh, Hayim veShalom mm -hmm. kemudian uh, Torah adalah terang uh, dalam Amsal 6 ayat 23 mm -hmm. kiner Mitsvah vTorah mm -hmm. or mm -hmm. kemudian dalam Yesaya uh, Torah adalah Firman uh, dalam Yesaya 2 ayat 3 mm -hmm. kimit Sion tc Torah Udah Udebar Adonai Mirusalam. Mirusalam. Ya, Mirus, ya. Uh, jadi, kalau saya bandingkan kan sama nih, Bu, antara, Yoha, antara yang tadi, Yoha, Yesus, kejalan kebenaran dan hidup dengan Torah. Apakah benar? Saya Takut-takut saya salah, Bu, kalau menganggap Yesus adalah Torah, gitu. Iya. Ya, itu aja, Bu. Tanya saya. Ya. Terima kasih. Ya. Malah Adonai yang menyertai Musa. Ya. Malah Adonai menyertai Musa. Dan Malah Adonai ini membawa Musa untuk ke masa sebelum jauh sebelum Musa itu ada. Dan dia dibawa untuk mungkin dalam suatu penglihatan atau suatu cerita atau suatu ungkapan yang diungkap oleh Malah Adonai itu. Sehingga Musa dapat menulis Bereshit Bara Elohim. Kalau misalnya saya ada orang mengatakan bahwa Musa didikte saat itu oleh Malah Adonai, yang merupakan teofani dari Allah, dan yang mendikte itu adalah Sang Firman. Maka, teofani dari Allah dalam Perjanjian Lama itu sama dengan Kristofani. Nah, itu juga ada di dalam Kekristenan, dan orang Yahudi itu juga mempercayai sebagian bahwa Malah Adonai ini adalah teofani Allah yang karena malah Adonai itu juga kadang-kadang disebut sebagai Tuhan bahkan dia juga berfirman begitu nah kemudian di perjanjian baru penutup dari kitab kita ada seorang yang bernama Yohanes sama-sama diajar diajak oleh sang Firman untuk berjalan-jalan melihat akhir dari bumi ini nah jadi kalau dikatakan bahwa dia adalah Firman yang hidup Torah yang hidup Nah, kalau dikatakan sebagai Torah yang hidup. Kita nggak usah terpaku pada lima kitab itu saja dong. Torah dalam artian hukum, yang dimana Yesus adalah sang hukum itu sendiri, bisa saja kan. Nah Jadi memang seperti tadi saya katakan, kalau mau belajar tentang Talmud Yahudi, itu hati-hati. Karena Talmud Yahudi itu nulis apa saja. Pendapat dari Rabi macam-macam itu semua ditulis ya. Kadang-kadang pendapat dari Rabi A dan Rabi B itu bisa bertentangan, bahkan sangat bertentangan. Maka orang-orang Yahudi itu akan lebih lentur untuk melihat perbedaan. Nah itu makanya kita itu diajar di sini itu, yuk kita lentur. Makanya kayak kemarin hari Jumat tiba-tiba ada pelajaran dari Pak Yonatan gitu, <tuh> membuat orang kaget gitu, gimana? Nah justru itu kita biasakan untuk lentur untuk melihat satu perbedaan. Demikian juga mempelajari kabbalah, Talmud-Talmud Yahudi. Nah, misalnya ini banyak orang terkecoh dengan Trinitas, gara-gara sama Trinitasnya. Eh, ternyata beda loh. Yang dimana Trinitasnya Filo ternyata Logos itu adalah Archangel, bukan Allah. Nah, maka datangnya Rasul Yohanes dengan tulisannya, berabad-abad kalian itu mikir bahwa Logos itu adalah Archangel. Tapi di sini aku nulis ya, Logos itu adalah Allah itu sendiri. Nah, maka di sini konsep-konsep itu yang perlu kita pelajari dan kita perbandingkan. Saya nggak ngelarang, saya senang sekali Pak Fedi baca banyak literatur dan itu mengasah kita untuk dapat memilih ini yang benar ini enggak ini benar ini enggak ini benar ini enggak kalau ini misalnya enggak benar apa alasannya benturannya di mana nah itulah yang tadi saya berikan contoh-contoh termasuk golongan mesianik sendiri pun yang nyeleneh juga ada mengatakan bahwa Yesus itu segedar apa lesser adonai allah kecil Nah ini kalau dibenturkan dengan orang-orang Trinitarian, uh bidat banget gitu kan. Tapi kita nggak perlu ngatain mereka bidat banget. Ya, yang namanya pemahaman akan Tuhan itu suatu proses. Baca banyak buku. Dan nanti buku itu akan mengasah kita untuk berpikir kritis. Kalau cuma baca satu macam buku, wah jangan, jangan, jangan baca itu, sesat, sesat. Justru kalau dibilang itu sesat, baca sesatnya di mana, kenali sesatnya di mana. Ya, jadi supaya kalau ada orang tiba-tiba ngajuin ini, ah enggak, itu ada kelemahannya di sini. Kita bisa uh, memberikan argumentasi Pak Fidi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Baik, selanjutnya Pak Sitompul, mungkin mohon diperlihatkan wajah gantengnya, Pak. Nah. Ya, selamat malam, Bu malam, Rita. Malam, Pak Sitompul. Iya, Sebenarnya ada dua hal yang saya mau tanyakan, tapi takutnya panjang, iya, jadi satu dulu. Yang sebenarnya tadi yang saya mau tanya itu, yang malaikat diciptakan membedakan baik dan jahat, tapi saya ada yang pertanyaan yang sudah lama saya pendam gitu ya. ya apa? Terkait Yohanes 17 ayat 3, di situ Bu, dikatakan, inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, yang uh -huh. uh, hidup kekal itu. Kalau dalam bahasa Yunani-nya kan, ainosoe. Uh, eh. mm -hmm. ya, ini juga kata ini juga kalau nggak salah sih Paulus juga di Kitab Roma uh, nulis, tapi saya nggak cek. Cuma mm -hmm. begitu saya cek bahasa Ibrani-nya, kan ya, pakai satu kata ya bu, kalau nggak salah ya, Haiye. Jadi yot-yotnya dua gitu ya. Apakah ini satu kependekan dari tetragramaton? kan kalau saya lihat saya baca uh, tulisan ibu di sarapan pagi mm -hmm. uh, yotse at yotse itu ya yotse yotse ya ya yot yot tapi gini pak uh -uh. yotse at yotse itu baru ada dalam tradisi rabbinikal abad kedua masehi oke okay, okay. jadi bukan zamannya tapi... rasul yohanes nggak mm. Jadi istilah hidup kekal ini apakah tiba-tiba muncul secara filosofis atau secara ya sejarah filosofisnya ya di dalam mm -hmm. tradisi Ibrani saat itu dan digunakan oleh uh, apa Yohanes uh, gitu? Karena kalau di di Hosea 1 ayat sembilan mm -hmm. itu kan uh, dikatakan haya ya dia pakai mm -hmm. tapi Hai. Lai menerjemahkan pencipta gitu. Oke, okay. gini gini gitu. Gini. Gini aja hmm. kalau kita membaca dalam Yesaya 6 pasal 65 ayat 17 konsep olam haba konsep kekekalan itu sudah ada jadi seandainya Yesus di dalam perjanjian baru bicara mengenai kekekalan itu akan nyambung jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan itu nothing new buat orang-orang Yahudi tapi justru untuk me menegaskan kembali apa yang ada dalam pemahaman mereka. Jadi kehidupan kekal, olam haba, dunia yang akan datang, itu sudah dikenalnya. Dan di situ Yesus menyatakan dalam Yohanes 6, 14 ayat 1-6 itu bicara mengenai aku yang nanti ngantar kamu. Dan aku yang menyediakan tempat bagi kalian. Dan di situ adalah penegasannya. Nanti kapan-kapan kita akan bicara mengenai Olam Haba ini dalam konsep Perjanjian Lama dan apa yang ditawarkan dalam konsep Perjanjian Baru, Pak tempul Oh iya Bu, soalnya memang kan di situ juga banyak dipertanyakan sama umat sebelah ya. ya, karena kan nanti larinya kepada Yesus yang engkau utus uh -huh. gitu. Ya. Nah, tapi memang, ini... memang saya banyak yang saya akan mau tanyakan sih di sini uh, saya saya pernah ini kan uh, alam haba aja ya, ya, ya. Alam haba. saya pernah mengajukan satu konsep bahwa Allah itu bisa mengutus dirinya Allah aku mengutus aku Ani Anislahahani aku mengutus aku dalam keluaran pasal 14 dan saya dibully oleh orang-orang muslim saya diminta aja ngapain di, di apa ngapain di dibahas karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhan bisa mengutus Sang Firman Aku mengutus Aku itu sama dengan Bapa mengutus FirmanNya begitu Nah kapan-kapan nanti kita akan bahas tersendiri tentang hal ini Pak iya baik, -baik, baik Pak. Nah, karena ini filsafat uh, Yahudi. dan iya. ini masih di ini loh masih di masih di Adam Nah kalau kita loncat ke situ saya harus bicara mengenai dasarnya dulu begitu pak oh iya iya saya pikir tadi berhubungan karena kan sumber hidup itu pak, ah, okay. pak permulaan ya. segala ini pak. kan kita Tapi masih ya, belajar bapak. tentang nanti filosofi aja iya iya baik kolam habanya nanti pak ya iya terima hmm. ya, ya. okay. kasih bu ya sama sama baik pak si Tompul kelihatannya sangat penasaran Iya nah, kita lanjutkan dengan ibu Novita Mohede silahkan buka Bukita, video. Silahkan. ya, shalom, Bu. Shalom. Bu, saya mau tanya tadi tentang ular di tanah saya sih yang bikin saya juga agak agak berpikir untuk menjawab gitu. Ya. Nah, pertanyaannya dia tanya tentang ular di Taman Eden itu Kalau memang ular itu digunakan iblis Diperalat iblis atau dirasuki iblis Kenapa ular itu kena imbas Kena kutuk gitu Merayap dengan perut Makan debu Kan ular juga ciptaannya Tuhan gitu jawabnya Apa Tuhan eh, Gitu katanya Apa Tuhan gak sayang sama ciptaannya sendiri gitu Oke okay. Ular harus kena imbas gitu Bu Oke okay ular, ular, ya kalau kita kalau anda membaca ular dalam dalam kitab kejadian nggak dikatakan ular itu siapa, tapi kalau anda membaca dalam kitab Wahyu ular uh, ular yang mula-mula itu adalah iblis, nah itu dikatakan demikian. Kok Tuhan nggak sayang sama ular kan dia itu juga ciptaannya, nah anda tahu tadi bahwa Malaikat adalah makhluk yang immortal, makhluk yang nggak bisa mati. Sehingga kalau dia jatuh dalam dosa, tidak ada penebusan mati ganti mati. Itulah yang membedakan dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk mortal. Nah, sisi mortal dari manusia itu dibiarkan Tuhan untuk menjadi mortal. Kenapa? Supaya nanti sisi yang immortal, yaitu hembusan nafas darinya, itu nanti yang diselamatkan oleh Allah. Ini akan kita pelajari minggu depan. Nah, Tuhan kok nggak sayang? Ya gimana sayang? Karena memang eksistensi dari malaikat itu yang adalah makhluk immortal, dosanya nggak bisa diampuni, beda dengan manusia. Itu, Ibu Novita. Jadi nggak ada hubungan dengan ular hewan secara fisik gitu loh, Bu. Yang sampai sekarang oh. kita tahu ular Karena itu kalau mayap, kita bicara begini, gitu ya. kalau misalnya gini, kok ayam dibunuhin demi untuk makanan manusia? Bagaimana Tuhan menciptakan para hewan? Jadilah jadi. Tetapi bedanya dengan manusia apa? Manusia itu dibentuk dari debu tanah, dihembusi, oleh nishmat hayim yang itu adalah pembentukan karakter dirinya. Selem demut itu adalah ketika Tuhan menghembuskan nishmat hayim dalam hidung Adam. Jadi ada perbedaan dengan hewan-hewan ini. Kalau hewan-hewan mati, hilang ya hilang saja. Vanish. Tapi manusia mati. Itu bukan vanish. Ada kelanjutannya dalam kekekalan itu. Bedanya hewan dengan manusia ibu Novita. Jadi jangan bilang ular aja dong. Gimana nasib para kambing? Gimana nasib para ayam? Apa dibunuhin semua semua? Iya. Jadi waktu itu saya cuma bisa menjawab dia uh, karena manusia lebih berharga daripada ular gitu. Tentu dong. Jadi karena dapat uh, Karena kalau ular mati kan nggak kemana-mana. Saya jawab Tuh. seperti itu. Ya. Kalau manusia mati antara surga dan neraka. Terus dia bertanya apa tadinya dia punya kaki sama tangan ya Bunda gitu kok dia bisa merayap sampai sampai sekarang kita tahu dia merayap gitu bisa, bisa dia ya, Bu bisa. ya mungkin okay. ya jadi ular yang kita lihat hari ini adalah ular yang sudah dikutuk barangkali dulu ular itu cantik sekali sehingga hawa istri Adam itu nyaman bicara dengan dia mungkin dia punya kaki who ya <laughs> atau mungkin juga si hawa ini kaget kan waktu itu dia di mungkin mungkin dia di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bisa. itu ya bu ya mm -mm. sampai kalau nah, kaget itu. Tuh, ular bisa ngomong mm -mm. saya pernah mengajar khusus ya. mengenai ular yang kemungkinan punya kaki ini nah tapi kalau untuk bahas itu kan jadi panjang ibu novita ya, ya. ya. Baik, jadi bu, baik. Ya. Ya. ya terima kasih bu Yuk, sama -sama. baik uh, mungkin yang terakhir barangkali ya Pak Daniel Haning, silakan Pak. Pak Daniel. Wajahnya iya. diperlihatkan dulu. Shalom, selamat malam Bu. Shalom. Ya. Uh, saya mau bertanya Bu soal ketika Tuhan menciptakan Adam, mm -mm. di situ dikatakan dia membentuk dengan tangannya sendiri. Mm -mm. Dan di uh, ayat lain dikatakan uh, manusia ketika berdosa kehilangan kemuliaan Tuhan nah saya uh, pernah mendengar uh, penjelasan mengenai ini ya bu ke kemuliaan Tuhan ketika Tuhan menyentuh uh, apa uh, dua loh batu itu dua loh batu itu pun uh, kayak berbekas kemuliaan Tuhan itu mm -hmm. sama seperti ketika Tuhan uh, menampakkan dirinya kepada Musa mm -hmm. dia menyelubungi wajah Musa di situ pun Wajah Musa pun ketika dia turun, kemuliaan Tuhan pun hmm. uh, seperti terlihat pada Musa. Hmm. Nah, uh, apakah ketika Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri, apakah ini disebut antropomorfisme Atau betul-betul kemuliaan Tuhan itu seperti manusia? Karena saya juga lihat di Yeskil itu, ketika Yeskil melihat kemuliaan Tuhan itu uh, seperti manusia gitu. Okay. itu bu okay. itu sesuai dengan Yesaya enam mm -mm. juga dikatakan mm -mm. engkau Bapak kami yang membentuk kami mm -mm. itu bu itu katanya okay. saya aja ya jadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah tentu saja ini bukan gambaran secara fisik ya tetapi apa jadi kemuliaan punya kuasa punya pribadi nah itulah yang diturunkan kepada manusia Nah, ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Benar, kehilangan kemuliaan Allah karena dia jatuh dalam dosa. Dia bisa mati, dia bisa sakit. Nah, sakitnya manusia terus matinya manusia itu kenapa? Kejadian 3 ayat 17 ketika Tuhan berkata, Aruraha Adamah, terkutuklah engkau tanah Nah, karena tanahnya ini dikutuk dan manusia itu diciptakan dari tanah dan menginjak tanah yang dikutuk. Nah, unsur tanah ini dalam diri kita itulah yang dikutuk. Maka manusia itu bisa sakit, bisa menua, bisa mati. Nah, di situ kemuliaan Tuhan hilang. Nah, kemuliaan Tuhan hilang, betul? Tapi apakah kemuliaannya sebagai manusia akan hilang enggak ya Mika 6 ayat 8 Siapa yang mau baca Mika 6 ayat 8 Mika 6 ayat 8 Yes Begini firman Tuhan Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan yang mempertanyakan: Hei manusia sudah dikasih tahu kepadamu apa yang baik, apa sih yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Nah, jadi manusia kehilangan kemuliaan Allah, tetapi manusia tidak pernah kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Ya, bahwa sejelek-jeleknya manusia itu masih punya hati nurani. Nah, hati nurani ini adalah satu reserve yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi sebobrok-bobroknya manusia itu ngerti bagaimana berlaku adil, ngerti bagaimana mencintai kesetiaan, ngerti bagaimana hidup dengan rendah hati. Kalau Anda membaca filsuf-filsuf dunia, Konfuce, Siddhartha Gautama, terus atau siapa lagi Plato, siapapun banyak sekali you name it, ya. Mereka orang-orang dunia yang kalau di kacamata orang reform itu adalah orang-orang yang pasti masuk neraka gitu kan karena nggak dipilih gitu kan. Tapi Anda tahu orang-orang macam itu ya ngerti tentang kesetiaan, ngerti tentang keadilan. Gak usah jadi orang Kristen, Nggak. ya? Ngerti bagaimana rendah hati, Konfucius filosofinya hebat banget tentang kesetiaan rendah hati keadilan macam-macam ya kenapa karena dia memiliki reserve yang diberikan oleh Tuhan nah jadi kehilangan kemuliaan Allah bukan berarti kehilangan kemuliaannya sebagai manusia. Nah dari reserve hati nurani ini, orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa berlaku dengan adil. Nah Pak Jokowi, kalau menurut ukurannya orang Kristen, nggak selamat kan? Tapi dia bisa dipilih oleh Tuhan. Dia punya hati nurani untuk memimpin bangsa ini dengan keadilan dengan menghindari korupsi, nggak mau korupsi, memimpin dengan kebenaran. Bisa. Kenapa? Karena siapapun manusia itu memiliki hati nurani. Jadi dengan konsep Mika 6 ayat 8 ini, saya menolak ide dari total depravity, bejat total. Enggak. Sebejat-bejatnya manusia masih punya hati nurani. Contohnya di mana? Mika 6 ayat 8 ya. Katakanlah kalau misalnya Judas jahat menyerahkan Yesus, dia punya hati nurani, dia punya penyesalan. Apa yang membuat dia menyesal? Ada perasaan yang mendakwanya. Hati nuraninya, tapi jalannya salah, dia bunuh diri. Jadi begitu deh. Tapi sebenarnya pemahaman tentang berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati dan seterusnya itu masih dimiliki manusia dan itu adalah kemuliaan yang masih disematkan Allah kepada manusia ciptaannya walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Pak Daniel. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Ibu, ini waktu kita sudah menunjukkan 21 lewat 2, mungkin ya. kita sudahi saja begitu, Bu. Baik. Karena juga tidak ada pertanyaan. Okay. Baik, sebelum Sebelum kita menutupnya dengan doa, ada sebuah informasi yang mungkin perlu uh, saya bacakan bahwa di hari Jumat tanggal 29 Juli kita akan uh, masuk kepada teologi perjanjian baru lecture 2 dari Dr. Uh, Andreas Agus. Jangan lupa teman-teman uh, bahwa uh, materi yang harus dikumpulkan uh, Kiranya menjadi pengingat kita untuk mengumpulkannya. Untuk menutup acara kita, pelajaran kita hari ini, malam ini, saya bolehlah meminta kepada Ibu Priscilia untuk menutup doa Bu, atas ya, paling tidak ucapan terima kasih atas pengajaran yang diberikan. Demikian juga atas kehadiran kita semua dan biarlah kita juga bisa hadir di tanggal 29 yang akan datang. Silakan Ibu Prisilia.